Nah, Lur, selamat siang. Jumpa kembali dengan admin Ngebel Speedboat ataupun Jejak Speedboat, Lur. Di video kali ini, admin punya cara sendiri, Lur, untuk apa ya? Supaya speedboat lajunya bisa kencang dan tidak lemot. Dan seperti ini, Lur, caranya, Lur. Seperti di video-video sebelumnya, kita membersihkan bagian lambung ini, Lur. Ini juga sangat berpengaruh dengan kecepatan ataupun lajunya speedboat ataupun dengan tenaganya. Ini sangat berpengaruh juga, selain mesinnya ini sama propellernya ini. Dan untuk caranya seperti biasa, kita menggunakan ini, Lur, cairan. Di wadah ini ada cairan sesuatu yang nggak bisa saya sebutkan, dan satu lagi kita menggunakan deterjen itu. Sebelum digosok ini dikasih ini, Lur, cairannya tadi, ditunggu 5 menit. Setelah 5 menit kita gosok dengan deterjen. Gitu, Lur. Dan di video ini salah satu tip dan cara ataupun tutorial ala speedboat Telaga Ngebel untuk membersihkan lambung speedboat biar kecepatannya lebih yahut, Lur. Tunggu bantal bang, Lur. Dan speedboat yang satu ini ceritanya mantan, Lur. Ini mantan saya waktu saya masih nguli, Lur. Kalau nggak salah kira-kira 2014 apa 15. Jadi baru-barunya saya, Lur, yang memrawani. Nah, caranya seperti itu, Lurku. Hah? Iya. Kayak ownernya, guys. Dan seperti biasa ini kalau nggak salah mesinnya 25 apa 30, cuman cupnya ini pakai 25, Lur. Kalau nggak salah ini isinya 30 HP. Ini popularnya. Sekali lagi untuk kecepatan, untuk laju itu beberapa hal, Lur. Dari mesin juga bisa, setelan propeller juga bisa, salah satunya juga lambungnya tadi. Itu perlu bersih, harus licin, harus lunyu. Jadi untuk tenaga dan kecepatan sangat mempengaruhi, Lur. 99 tem Fiat. Ya, ini dipolas ulang, Lur, biar lebih kinclong lagi. Cuman sayangnya di Telaga Ngebel itu airnya sangat apa ya, Mas, Lur? Asam garam apa? pH-nya itu sangat berpengaruh tinggi. Nah, jadi kayak gini, Lur. Merendul-merendul kayak gini, isinya air ini. Gitu. Kalau kita nggak rajin bersih-bersih, ya hasilnya kayak gini. Gitu, Lur. Dan untuk speedboat admin itu sudah selesai sejak tadi. Dan sebelumnya mohon maaf nggak bisa membuat videonya, soalnya agak eleng, Lur. Ini baru ya kena tinggi konten. Oh iya, Lur, untuk teman-teman sedulur-dulur yang sudah mensupport channel Jejak Speedboat, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa sedulur semuanya, admin nggak seperti ini, Dulur. Sekali lagi terima kasih. Ini apa HP ini, krek-krek, Dulur? Begitu, Dulur. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyupport dan yang sudah menonton. Sebelum menutup videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Satu lagi share-nya, Lur.
biar channel ini terus berkembang dan memberi manfaat untuk panjang semuanya. Oke, telur, terima kasih dan selamat siang.